Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Kang Gazidar. Kali ini saya akan mereview pedang katana Shin Gunto, bahan dari baja persepuh, kualitas sangat mantap. Oke, buat teman-teman yang baru memulai melihat channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini kedepannya lebih berkembang ya teman-teman. Kalau ada apa-apa boleh tanyakan di kolom komentar. Kita akan menjawabnya satu persatu. Langsung aja, ini dia barangnya. Ini katana dari bahan baja per. Mantap sekali. Untuk sarungnya dari kayu snorkeling, cuman dilapis imitasi ya kebetulan. Dan untuk handle-nya ini dari kayu snorkeling juga. Mantap, warna hitam dilapis. Untuk aksesorisnya dari kuningan asli ya. Oke. Kurang lebih seperti ini, panjang totalnya sekitar 1 meter ya teman-teman. Bisa dilihat detailnya. Ini ya detail dari barangnya, mantap sekali. Kita akan buka bilahnya. Oke, mantap. Ini pedangnya, mantap sekali. Mirror ya teman-teman, sudah mirror polish. Dan ketebalannya ini sekitar 8 mili. Tebal bilahnya sekitar 8 mili, jadi sangat tebal sekali. Panjang bilah sekitar 70 cm dan handle-nya 30 cm, jadi total 1 meter, teman-teman. Mantap ya. Ini cocok untuk koleksi, untuk jaga-jaga di rumah kebetulan. Ini pesanannya Bapak dari Semarang ya. Wilayah Semarang. Oke. Beliau merequest ingin sangat tajam sekali untuk bahan bilahnya dan mantap ya. Untuk ini sudah disipuh. Bisa dilihat ini gelombang ininya ya. Mantap sekali. Kita akan coba tes ketajaman kertas seperti apa. Mantap, tajam ya, sudah sangat tajam. Jadi tidak usah diragukan, tajamnya mantap sekali ya. Mantap. Silakan yang mau order PO barangnya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright,